Rangkaian pemeriksaan 40-an terduga pengerusakan sejumlah fasilitas di aksi unjuk rasa Pohuwato berujung pada penetapan tersangka. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik 5 dari 40-an warga yang ditahan di Polres Pohuwato sebagai tersangka. Adapun penetapan tersangka dilakukan sejak Sabtu 23 September 2023 kemarin. Berikut nama-nama tersangka yang ditetapkan polisi sebagai pelaku kerusuhan pada unjuk rasa Pohuwato pada Kamis 21 September 2023. Yang pertama ada Deden Ahmad alias Deden. Yang kedua ada Abdul Rizal Lasantu alias Izal. Yang ketiga ada Ramin Igrisa alias Otan. Yang keempat ada Nasir Punuh alias Ade. Dan yang kelima ada Rain Sulaiman alias Rain. Kelima tersangka ini pun saat ini telah dibawa ke Polda Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!